kamu banyak apa? 3-0 dah. Yo aku. Biasa. Lepas tu awak you go to you stay. Segi? Lepas tu boleh penalti. Saya banyak sekali dari Kampung Maras, Batu Rakit. Adi? Kepas Sima. Kepas Sima dengan Faizal Halim, 2-0. For today, focus, focus, start from now. 1, 2, 3. Alhamdulillah, hari ini sangat-sangat luar biasa ya. Sangat-sangat menyokong-nyokong Terengganu saja sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat awesome. Kau tengok malam ni, kita rasa lebih pada 30,000 betul tak malam ni? Menyokong-nyokong yang menghadiri stadium malam ni. So, berapa kali ganda daripada hak sebelum ni? Sebelum ni, dua kali ganda. So, kita harap Terengganu dapat mencapai kemenangan malam ni dan seterusnya menanjakkan diri ke separuh akhir Piala Malaysia. InsyaAllah. I just pray to find the goal for this. Okay? To secure our... Just one thing. To secure, we must need to score our goal for top, to zero, better for us. Okay? If they score, then we can win. Okay? So then we put more better players, good players. Okay, play your paper. No one to say, yeah? We have to finish our transaction. We put up our revenue for money. We complete our win tonight. We complete. Okay? And we have to complete our momentum. Like, we do a very good series. Very nice series this season. We have to keep working. Winning. Okay? Let's put in more winning in our head. Winning in our head. Okay? Yes. Okay. Ready, guys? Ready. 1, 2, 3! Yeah!
Mula leh. Mula ni. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, suku akhir kedua TM Piala Malaysia 2022 di antara Terengganu dan Kuala Lumpur City. Penyerahan bola perlawanan dari Pos Malaysia dengan Muhammad Yusri Razali dari Pegawai Jualan Pos Malaysia diberikan mandat penghargaan untuk penyerahan bola perlawanan malam ini. Untuk diserahkan kepada Fusir Saleh. Pengadil perlawanan. Diberikan oleh Azam Azmi Murad Hadin Azman. Satu lambungan peluang untuk KL City dengan terkaman dari pemain ini Hakimi, yang pastinya mendahagakan sesuatu watak pemain muda dari KL City ini. Satu pada saya, satu antara yang betul baik. Kita lihat bagaimana Hadin melihat lari yang dilakukan oleh penyerang pasukan Kuala Lumpur, dan saya rasa mungkin sedikit lewat yang dilakukan oleh Hakimi. Akan mudah mencari Cece Kipre. Satu hantaran peluang. Sekali lagi bahaya yang datang di sebelah kanan. Dan kali ini kepas Sherman. Ya, satu antara lintang yang begitu baik dilakukan oleh Cece Kipre. Dan di sini kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh beliau. Beliau melihat lari yang dilakukan oleh kepas. Faisal Alim di sebelah kanan. Masih lagi Faisal. Antara untuk Cece Kipre. Cuba dikeluarkan. Manuel Art. Peluang untuk Manuel Art. Wow!
di Gombada. Diteruskan, diraihkan dengan jaringan. Dan Manuela meneruskan rentak jaringan ke atas Kuala Lumpur City setelah beliau melakukannya di saingan liga. Kita lihat bagaimana satu hantaran di sebelah kiri petugas pasukan Kuala Lumpur City. Satu hantaran lintang yang dilakukan oleh Faizal Halim. Cuba melihat apa yang dilakukan oleh PCC dan mungkin kesilapan yang dilakukan oleh Kamal Azizi yang mendada bola itu tadi. Cuba memberikan bola tetapi mungkin Manor Art cuba bijak memintas hantaran ataupun tolakan yang dilakukan oleh Akram Mahinan. Tolakan ke depan mencari Declan Lambert, bahaya untuk Terengganu dari Declan Lambert, peluang, oh diselamatkan, masih lagi peluang untuk Kelly Paras. Wow, tandukan yang cukup penting sebentar tadi dari Alif Zakaria untuk menafikan jaringan kebangkitan yang cuba dipamerkan oleh Kuala Lumpur City. Ya, di sini berpunca daripada Declan Lambert. Beliau melakukan hantaran lintang. Bola yang terkena kaki Mapidia Kiti mujur. Kita boleh lihat bagaimana pertahanan Alif Zakaria cuba untuk mengeluarkan bola sebentar tadi. Masih lagi dalam kawalan Hadin Azman mencari ruang yang lebih baik. Tolakan ke hadapan untuk Paulo Josue. Satu hantaran dan Paulo Josue! Hakimi Rosli. Satu respon yang cukup baik. Bintang dalam pembikinan untuk Kuala Lumpur City, Hakimi Rosli, menyamakan kedudukan di Gombada untuk memberikan harapan yang baru buat Kuala Lumpur City. Kerana segalanya belum lagi terlambat. Dengan 45 minit pertama baru saja hampir ditamatkan. Seperti lihat sekali lagi hantaran ini, gerakan ini Paulo Josue, satu hantaran dan Hakimi Rosli dengan satu tapping yang mudah untuk menewaskan Radhi Azli. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Padang Hidin. Padang Hidin ni sekali lah aku. Kau main jok Azli. Okey, nak tanya beli tiket online ke fizikal? Gua nak cerita sikit waktu panjang ke gua nak beli ke apa. Pagi tengah hari jadi boleh ko dua lebih ke dalam kedok dua lebih ah. Apa jangan tu? Cepat dah. Jangan lebih ah. Cepat dah. Jangan lebih. Oh.
Dia menggandung. Semangat. Jadi ya, kita tahu dah learning musim hujan. Jadi memang mari omong. Gedok. Oh, lawa. Jadi boleh lah. No ya. Lebih terbaik. Masa dua kita ambil ah ni. Pertama kita layang dulu je. Macam kita kemenangan milik dengan dua malam ni. Puasa ke final. Kena 3-1 apa dah malam ni. Amu banyak. Sini lah Adi. Namun sedikit peluang untuk Jack Gabriel. Ada sedikit kesilapan dan ianya terus menghasilkan jaringan untuk Terengganu. Jika kita berbicara mengenai ruang yang sempit, ruang yang semakin sukar untuk ditembus oleh Terengganu. Dan sepantas kilat, Cece Kipre menghidup pergerakan, menghidup sedikit ruang untuknya. Dan penyudah sempurna dari seorang lagi permata di bahagian hadapan untuk Terengganu, Cece Kipre. Jaringan kedua di Gong Barak untuk kedudukan agregat yang semakin dijarakkan oleh Terengganu dengan 3-1. Sekiranya bagaimana satu antara yang begitu baik yang dilakukan oleh Man Up, yang melihat larian yang dilakukan oleh Cece Kipre, dia meletakkan di belakang pertahanan. Selepas itu bila melihat penjaga gol Kevin Zeman. Faisal Alim ada peluang untuknya. Masih lagi bergelut ke Pasha. Ulala. Anda bagai dilahirkan semula. Oh, Kapa Sherman. Kaki kanan berbisa seperti terus mengantui penjaga gol di Piala Malaysia ini. Dan Kapa Sherman, kelahiran semula di Piala Malaysia. Ini adalah jaringan pemusnah. Bagaimana tanpa rasa putus asa, tanpa rasa penat dari Faisal Alim untuk merampas bola tersebut. Dan Kapa Sherman, kaki kanan berbisa, terus
tiupan whistle dari Fusir Saleh. Mereka undur, mereka pasti tenggelam. Mereka marah, mereka pasti beroleh kejayaan. Terengganu ke separuh akhir tiang Piala Malaysia. Captain! Captain! Thank you.
bagus tapi perlu perbaiki sikit lah. Tapi alhamdulillah masuk sampai final. So finalan ni sangat menarik dan tua untuk Terengganu. Terengganu alhamdulillah bermain agak baik di halaman sendiri. Dan tahniah untuk Terengganu kerana layak ke semi final. Dan tahniah juga untuk penyokong yang hadir penuh full stadium malam ini. Terima kasih.